وعليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واليخ يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا same الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموالا يتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita masih dalam perjalanan kita di bulan suci Ramadan Majelis Ilmu Damai Indonesia Spesial bulan suci Ramadan Dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Azuria BKKBN Jalan SD Impres Kebun Pala, Jakarta Timur Alhamdulillah kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali Berkualitas keluargaku damai bangsaku Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru guru yang telah hadir bersama kita, Kia Haji Khalil Nafis dan Ustadz Asmar Lambo. Dalam kesempatan kali ini tentu saja untuk melengkapi tema yang sangat menarik ini, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso. Beliau adalah Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN. Inilah Damai Indonesiaku Spesial Bulan Suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita selamat mengikuti. Silakan Ustadz بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa rahmah. Sadaqallahu wa ala dhalika Bapak Ibu yang saya muliakan insyaallah sama-sama kita dimuliakan Allah Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada Guru kita Kiai Haji Holil Nafis Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Dipanjangkan umurnya oleh Allah Dan senantiasa menjadi suluh cahaya bagi kita semua Dalam mengarungi bahtera kehidupan Sehingga kita mendapatkan As-sa'adatul dunia wal akhirah Kebahagiaan dunia dan akhirat Amin ya Rabbal Alamin Mas Agung yang ganteng Masya Allah beliau selalu mendampingi kita dalam program Damai Indonesiaku mencerahkan bangsa kita, bangsa Indonesia yang lebih taat kepada Allah sehingga menjadi bangsa baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Amin. Bapak ibu dirahmati Allah, semua kita mendambakan keluarga yang berkualitas, semua kita mendambakan keluarga yang bahagia. Semua kita mendambakan keluarga yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah bahagia di akhirat. Betul, Bapak Ibu, terahmati Allah. Bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang memiliki keluarga yang berkualitas, keluarga yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama. Kita harus menanamkan nilai-nilai agama Islam di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menanamkan keluarga kita nilai-nilai keislaman? Bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus senantiasa membangunkan anak-anak kita dengan salat. Kenapa salat? karena salat ini adalah sentral penghubung antara hamba dengan Tuhannya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Penghubung antara hamba dengan Tuhannya itu adalah salat. Makanya bangunkan anak kita salat. Nak, bangun salat. Jangan cuma membangunkan anak kita dengan perkara dunia saja. Nak, bangun itu ayam belum makan. Nah, itu sapi mau dimandiin, nah itu mobil mau dicuci, nah itu empang, nah bangun pergi sekolah tidak pernah membangunkan anak-anak kita. Nah, bangunlah salat subuh, akhirnya anak kita tumbuh dewasa, tumbuh berkembang. Akhirnya orang tua lama-kelamaan semakin tua, penyakit sudah mulai berdatangan. Ya, orang tua sudah terbaring sakit, anak-anak semua datang. Apa yang dia urus hanya persoalan dan perkara dunia. Anak pertama katakan, 'Eh, itu bapak udah sakit, rumah saya punya.' Anak kedua bilang, 'Iya, kau ambil rumah, tanahnya saya punya.' Anak ketiga bilang, 'Oke, okay, kau ambil rumah, kau ambil tanah, semua aset bapak saya punya.' Orang tua belum meninggal, anak sudah bertengkar dengan harta orang tuanya. Kenapa? Karena kita sendiri orang tua yang tidak pernah membangunkan anak kita dengan nilai-nilai spiritual keagamaan, hanya selalu membangunkan dengan perkara dunia. Akhirnya, anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang memperbutkan dunia tanpa memperhatikan bagaimana berakhlak ke orang tua, bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua punya kewajiban, kewajiban bagi keluarganya. Bagaimana orang tua kewajibannya terhadap anaknya? Istri punya kewajiban kepada suaminya, suami punya kewajiban terhadap istrinya. Orang tua punya kewajiban sama anak. Apa kewajibannya? Suatu hadis Rasulullah, kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama adalah fal yuhsin Memberikan nama yang baik. Orang tua itu harus beri anaknya nama yang baik. Jangan berikan anak kita nama nama cocologi. Apa nama cocologi itu? Ya dicocok-cocokkan saja. Ya. Mentang-mentang mau namanya anaknya berbahasa Arab diberi nama Abdul Jahil. Abdul Jahil itu kan hamba hamba beleng-beleng. Hamba bo bodoh. Iya karena tetangganya namanya Abdul Jamil, ya. Yang satunya diberi nama Abdul Jahil. Kenapa mau sama-sama pakai bahasa Arab? Makanya tanya ke ahlinya, jangan cocologi aja. Kewajiban orang tua terhadap anaknya apalagi fayata'allamul Qur'an, ajarkan anak-anak kita Al-Qur'an. Kenapa tidak dikatakan ajarkan anak-anak kita ilmu alam? Ajarkan anak-anak kita tentang psikologi, Ajarkan anak-anak kita tentang ilmu metafisika, tapi yang disuruh ajarkan Quran. Kenapa? Al-Qur'anu ra'su kulli ilmin karena Al-Qur'an itu adalah intisari semua ilmu. Kalau sudah paham ilmu Al-Qur'an, maknanya, isinya, kandungannya, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana isi kandungan Al-Qur'an, maka yakinlah kita sudah di atasnya ilmu para profesor. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah mencakup semua jenis ilmu. Ilmu alam ada dalam Al-Qur'an. Ilmu tentang makhluk hidup ada, mulai kita dilahirkan di tiup apa kita ini, dari segumpal darah, kemudian ditiupkan roh sembilan bulan dalam kandungan, kita keluar ha, melihat bumi ini, kemudian ada yang tinggi, pendek, pesek, hitam, putih, semua sudah datang di dunia, dan itu sudah dibahas dalam Al-Qur'an jauh-jauh. Bumi diciptakan.

Al-Quran. Kalau ini kita hidupkan dalam keluarga kita, maka yakin insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang berkualitas Insya, insya Allah. Allah. Terima kasih Ustaz Aslam dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah sangat jelas sekali. Keluarga yang berkualitas tentu saja dimulai dari orang tua yang berkualitas. Bagaimanakah kita mampu menciptakan keluarga yang berkualitas yang selamat di dunia dan di akhirat? kayak Haji Khali Nafis akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan menurut yang oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam Indonesia spesial bulan suci Ramadan. Dalam segmen dua berikut ini, Kiai Holil akan menjelaskan kepada kita untuk menciptakan keluarga berkualitas diawali dari orang tua yang berkualitas. Siapakah orang tua yang berkualitas? Silakan, Kiai. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Adz-Dzurriyah BKKBN rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berpuasa sekaligus ngaji di masjid. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat Lailatul Qadar dan diampuni dosa-dosa kita. Ibu bapak sekalian tadi Korik membaca wal yakhshalladzina lau taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kita ini khawatir, takut kepada Allah. Kalau meninggalkan anak cucu keturunan di'afan yang lemah. Lemah akidahnya, lemah pikirannya, lemah ekonominya, lemah perannya. Dan lemah segalanya. Maka waliyakulu kaulan Takutlah kepada Allah. Dan berkatalah dengan benar, berkatalah dengan tegas. Ibu bapak artinya apa? Berkeluarga bukan hanya hubungan suami istri, tapi ada tanggung jawab kepada all. Bagaimana caranya bisa baik, Pak? Makanya, ibu-ibu sekalian, dimulai dari kita ini mencari jodoh dan bagaimana kita mendapatkan jodoh. Kalau kita pengen mendapatkan anak yang baik, diawali dari benih yang baik dan juga dari ladang yang baik. Dari orang tuanya, makanya orang nyebut buah tidak jatuh dari tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ini pohonnya, ini ibu-ibu sekalian, saya nggak tahu ini masih produktif atau sudah berhenti melahirkan. Tapi kalau sudah berhenti melahirkan, minimal untuk anak cucunya, ibu bapak sekalian. Dimulai dari mana? Orang tuanya. Wa hun nabil ma'ruf. Cara bergaul bapak dan ibu itu mempengaruhi terhadap anak. Keluarga yang sering berantem pagi, siang, sore, anaknya menjadi keras. Sulit diatur oleh orang tuanya, apalagi orang lain. Ketika kita melakukan penelitian Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sering tawuran, anak-anak yang nakal, biasanya tidak lepas dari keluarga yang kurang harmonis mirip Bapak Ibu sekalian tidak cukup hanya merintah kepada anaknya tapi juga harus menjadi teladan buat anaknya. Jangan hanya memberi contoh kepada anaknya tapi juga menjadi contoh kepada anak kita. Contoh nih ibu-ibu sekalian. Sering ngomel anaknya karena kelamaan pegang hand. Saat ngomel ibu bapaknya sedang main. Ini sudah ngaku ini. Ibu bapak ini pegang handphone sehari semalam minimal 8 jam. Lebih sering daripada megang pasangannya. Apalagi juga mungkin bersama dengan keluarganya. Maka kalau dari kita tidak berkualitas, sulit mengharapkan anak mak untuk berkualitas. Maka disebut, taroku Kepada bapak ibunya, Anak yang hebat itu karena orang tuanya yang hebat. Oh orang tuanya tidak dokter pak, orang tuanya tidak profesor. Gimana nak saya bisa dokter, bisa profesor. Hebat bukan hanya pendidikan, tapi ibu bapak yang soleh, soleha. Kemudian berdoa kepada Allah memberikan anak makanan yang halal dan bergizi. Anaknya bisa hebat. Banyak orang yang ibu bapaknya orang biasa, tapi anaknya dokter, profesor dan menjadi tokoh masyarakat. Tapi banyak orang hebat mungkin jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi anaknya beling satan. Dari mana Bapak Ibu sekalian? Kita harus introspeksi dari orang tuanya. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian ketika kita mengukur tentang kehidupan ini. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahro. Ketika kita hamil dan kita melahirkan kemudian menyusui itu batasnya yang lumrah adalah 30 bulan. Dulu pernah terjadi ayat ini turun gara-garanya Saidina Ali itu menemukan ada orang perempuan nikah baru enam bulan kok sudah melahirkan. Kemudian Saidina Ali ingin mau merajam menghukum perempuan karena dianggap berzina baru nikah enam bulan kok melahirkan. Ada sebelah sana nikah dua bulan sudah melahirkan. Ini lebih hebat lagi nih. Ini enam bulan melahirkan Sayyidina Ali curiga. Jangan-jangan ini hamil di luar nikah harus dihukum. Tapi Sayyidina Osman mengatakan. Coba baca. Wahamluhu wa cala suna syahro. Kalau Allah mengatakan. Walwalidatu liman aroda doa. Berarti penyempurnaan dari orang nyusin berapa? Dua tahun. Berarti 24 bulan. Berarti minimal orang hamil itu enam bulan berarti ini sekali tembak langsung ya berarti enam bulan bisa pak bisa enam bulan artinya dia tidak hamil di luar nikah tetapi dia hamil setelah nikah tapi langsung jadi salasu sunasya. jadi hamil minimal enam bulan lumrahnya sembilan bulan bisa dua tahun untuk anak berkualitas sejak dari hamil itu sudah diberikan asupan gizi dan juga diberikan asupan tentang zikirnya gizinya apa yang dimakan oleh ibunya betapa Allah Maha Kuasa dia makan dari ari-arinya dan dari asupan ibunya dan bukan hanya itu saja yang dipikirkan ibu-ibu yang dirasakan ibu-ibu yang juga dilakukan oleh ibu-ibu dan bapaknya itu jadi pada anaknya Coba ibu bapak sekalian, orang tua dulu mengajarkan kita, nak kalau hamil jangan banyak ngomongin orang. Kenapa? Anaknya nanti kayak dia. Iya kan? Jangan gampang ngomong lagi hamil, nanti kayak dia. Makanya banyakin apa? Banyakin zikir, baca Quran, itu nyetrum pada anak. Bahkan Islam mengajarkan biar anak itu berkualitas sampai cara hubungan intim. Enggak gerasa gerusuh ya ketika hubungan intim pun diajarkan dalam Islam biar anaknya berkualitas baca doa jangan langsung tembak Allahumma janibna wa jannibish kayaknya gak ada yang hafal di bapak-bapak nih apa karena malu atau pulang Ramadan ini ada doa biar apa enggak ada intervensi setan dari situ diajarkan karena doa juga yang akan mewariskan pada anak-anak kita Bagaimana orang tua berpengaruh kepada anaknya, bapak ibu sekalian. Kalau doa itu minta kepada Allah agar dijauhkan dari setan, maka perilaku kita juga harus jauh dari syaitan. Jangan riba, jangan fitnah, jangan berantem sama orang tua. Sering kita melihat bagaimana perilaku anak itu tergantung pada orang tua. Bahkan kita diajari menyusui, dia dipegang dan memberikan asupan dari orang tua kepada anak. Ini baru yang sifatnya fisik Bapak Ibu sekalian. Maka seringkali Bapak Ibu sekalian apa yang kita lakukan buat anak-anak atau kita lakukan sendiri tanpa niat untuk diketahui anak, tiba-tiba ditiru sama anak. Contoh, ibu-ibu yang pakai jilbab tertentu. Anak-anak umur 2 tahun sudah niru ibunya pakai jilbab itu. Sendirinya dia langsung ikut. Oleh karena itu kalau pengen anak hebat, anaknya juga Menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama, dimulai dari ibunya. Pak, saya bukan orang hebat. Pak, bisa dimulai dengan cara apa? Menjadi pengasuhan kepada anak yang hebat, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kiai, itulah tadi pemirsa yang dirimati Allah. Ternyata pernikahan bukanlah sekedar bertemunya dua orang yang saling mencintai diikat dalam pernikahan yang sah, tetapi memiliki dinamika yang tentu saja bakal kita lalui bersama. Di Disinilah pentingnya kita persiapan sebelum pernikahan. Nah insya Allah itulah yang nanti kita akan dalami bersama Bapak Soekarno Teguh Santoso, beliau adalah Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN. Setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang berkualitas keluargaku damai bangsaku insya Allah dan alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan berkata betapa banyak ilmu dari guru-guru kita bagaimanakah menciptakan keluarga yang berkualitas melahirkan generasi yang berkualitas yang ternyata tugas kita bukanlah tugas yang sangat gampang cukup berat sekali untuk itulah pentingnya kita memahami persiapan sebelum menikah. Apa saja yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, seperti yang telah kita janjikan tadi, telah hadir bersama kita, Bapak Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN. Nah, Pak Teguh, kita mulai dari awal. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan, keluarga berkualitas dalam perspektif agama Islam. Nah, sebenarnya keluarga berkualitas itu parameternya seperti apa? Siapa yang patut disebut dengan keluarga yang berkualitas, Pak Teguh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Jemaah Masjid Azuriah Az BKKBN yang berbahagia juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Jadi pertanyaan tadi bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas sudah paripurna pencerahan dari Pak Yai dan Pak Ustad tentang bagaimana sih mewujudkan keluarga berkualitas. <tuh> Dalam perspektif kami sebagai orang BKKBN yang mengampu program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melihat keluarga berkualitas itu ada beberapa ciri lah begitu. Jadi memang keluarga berkualitas menjadi salah satu visinya program Bangga Kencana. Jadi satu penduduk tumbuh seimbang, yang kedua dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Pertanyaannya tadi, terus cirinya apa? Paling tidak ada tiga kata kunci menurut kami, keluarga yang berkualitas. Yang pertama tentu syah gak itu. Jadi keluarga berkualitas harus dibentuk dari sebuah perkawinan yang sah. Sah secara hukum, baik hukum agama maupun hukum ketatanegaraan. Hukum positif begitu. Yang kedua, mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. Jadi, dikatakan keluarga tersebut berkualitas. Kalau memang keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya, tidak hanya kebutuhan fisik tetapi juga non-fisik, spiritual, termasuk sosialnya. Jadi, kalau para kader di lapangan, di desa, di kampung-kampung mengatakan. Keluarga yang berkualitas itu mampu memenuhi kebutuhan sandang papan pangan. Nah, gizi di dalamnya. Dan kata kunci yang ketiga, berfungsi atau tidak. Karena setiap pembentukan keluarga melekat adanya fungsi keluarga. Kalau keluarga itu terwujud, terbentuk, enggak berfungsi, bukan keluarga. Nah kita sering mengenal ada delapan fungsi keluarga. Tentu tidak saya sebutkan delapan-delapannya lah, tiga saja diantaranya. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi religius, fungsi agama. Tadi sudah dibedah sama Pak Yai dan Pak Ustadz Bawi. Keluarga berkualitas adalah cirinya adalah bagaimana menanamkan, menumbuh, kembangkan, mensuburkan kehidupan beragama di antara anggota keluarganya. Yang kedua, tentu ada fungsi kasih sayang. Memberikan sentuhan-sentuhan yang menghasilkan kedamaian, di antara anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak ini -anak menjadi penting. Yang ketiga ada fungsi kesehatan dan reproduksi. Jadi tentu saja keluarga dibentuk itu kan punya misi juga. Atau untuk melahirkan sebuah keturunan tentu ini adalah keturunan yang baik, keturunan yang sehat, keturunan yang tidak lemah begitu. Ini penting kenapa jangan sampai Keluarga dibentuk, taunya menghasilkan keturunan yang lemah itu tidak baik. Menurut ajaran agama yang kita anut, tentu saja, dan fungsi yang lain, seperti fungsi pendidikan sosial budaya, termasuk fungsi ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jadi, tiga kata kunci dalam perspektif kami: keluarga berkualitas itu seperti apa. Terima kasih. Jadi intinya ketika kita mampu memenuhi beberapa fungsi-fungsi itulah disebut dengan parameter keluarga berkualitas. Yeah. Nah ternyata kalau kita berbicara tentang keluarga berkualitas, kita mundur ke belakang lagi pernikahan yang berkualitas. Di sinilah pentingnya kita mengetahui seberapa penting persiapan pernikahan ini, Pak. Yeah. Makna sebuah pernikahan itu kan sebuah perjanjian agung, pernikahan yang akan menghasilkan sebuah keluarga itu juga merupakan ladang ibadah yang terlama dalam kehidupan manusia begitu. Apakah nanti keluarga ini akan tumbuh dan berkembang terus menjadi keluarga yang baik-baik saja atau sebaliknya? Keluarga yang sejahtera atau sebaliknya? Itu tidak mudah. Menyatukan dua insan, tidak hanya yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga kepribadian berbeda, itu juga tidak mudah. Maka tentu saja ini perlu dipersiapkan dengan baik paling tidak beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama terutama kami dan anak-anak turun kami nanti, usia itu menjadi penting. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, tambah dewasa, tambah umur, tambah sehat kan begitu ya. Jadi usia yang ideal itu menjadi patokan untuk membangun sebuah keluarga. Teman-teman di lapangan, para kader-kader KB di lapangan sering memberikan penyuluhan menikahlah dengan usia yang ideal, perempuan minimal 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Semata-mata karena sudut pandang kesehatan itu yang pertama. Yang kedua tentu saja mental. Tentu saja mental. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda, dari asal-usul yang berbeda tidak mudah, apalagi ini sekali menikah tentu saja seumur hidup kan begitu ya. Ini ladang ibadah yang paling panjang dan ini menjadi perjanjian agung. Maka kesiapan mental menjadi penting. Tidak sedikit nih, Mas Agung, konflik keluarga berakhir dengan ya per perceraian karena persoalan komunikasi enggak nyambung, persoalan ego dan sebagainya. Yang ketiga tentu saja finansial itu juga penting ya. Jadi cek saldo rekening itu juga penting ya. Maksud saya adalah bahwa untuk membangun sebuah kehidupan keluarga yang baik, yang sejahtera perlu ragat lah, perlu modal dan tidak bisa dipungkiri tadi persoalan finansial. Persiapan ini menjadi salah satu yang perlu dipersiapkan dengan baik. Restu kedua orang tua itu juga menjadi prasyarat untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas. Pak Yai sering kami mendengar bahwa ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Restu kedua orang tua, tidak hanya satu orang tua, kedua pihak ya, calon mempelai putri, calon mempelai laki-laki, Restu ke Darurat itu menjadi penting dan yang keempat ini yang sekarang kita kenal tes kesehatan itu juga menjadi sebuah keniscayaan ya calon pengantin putri itu fitrahnya adalah kan menstruasi kan begitu ya keluar darahnya itu sebagai kodratnya kalau ini tidak diperhatikan karena perempuan ini akan hamil akan melahirkan maka perlu kondisi fisik yang hebat yang kuat begitu maka tes kesehatan menjadi sebuah kenisayaan. Tidak hanya perempuan, tetapi calon mempelai pria juga harus juga dites, karena ini adalah bibitnya. Sehingga pada saat nanti menikah, yo siap menikah, yo juga siap hamil begitu. Jangan sampai nanti keturunnya disebut tadi Pak Iyai, stunting kan begitu ya. Ini para kader di kampung-kampung sudah menjalankan ini. Tes kesehatan, cek kepada siapa ya tentu saja kepada tenaga tenaga kesehatan yang ada di desa desa yang ada di seluruh wilayah yang ada lah begitu. Jangan sampai intinya meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, masalah stunting ini yang terakhir ini Pak Teguh, bagaimanakah menghadapi persentase masalah stunting yang sampai saat ini masih ada? Ya, ini stunting itu memang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa kita bu. Penduduk kita itu di atas 272 juta, nomor empat di dunia idealnya penduduk yang banyak, negara kuat, maju hebat kan begitu. Tapi tergantung kualitasnya. Dan saat ini satu dari lima balita yang ada di negara kita masih tergolong stunting lah. Terus stunting itu apa kan begitu ya? Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh dan berkembang, tumbang ya. Kondisi gagal tumbuh dan berkembang pada seorang balita karena apa? Karena kekurangan gizi secara kronis sampai berapa lama selama kurun waktu seribu hari pertama kehidupan sejak konsepsi kemudian di dalam kandungan sampai lahir hari ulang tahun yang kedua pas kalau di itu seribu hari pertama kehidupan selama kurun waktu itu seribu hari pertama kehidupan ke kekurangan gizi yang dibutuhkan oleh janin dan balita makan menyebabkan gagal tumbuh dan berkembang nah Gagal tumbuh itu cirinya nih. Cirinya pendek. Jadi stunting itu mesti pendek, tapi tidak semua yang pendek itu stunting. Nah itu penting. Jangan sampai nanti pendek stunting, stunting ndak, ndak ya. Kalau stunting mesti pendek, tetapi tidak semua yang pendek itu stunting. Nah, ciri yang kedua, gagal berkembang. Karena kekurangan gizi pengaruhnya ke pertumbuhan sel otak. Bapak sekalian, 80% secara teori sel otak itu tumbuh sampai dengan usia 2 tahun balita. Kesananya, yo, kalau ikhtiarnya maksimal, menyisakan 20 nya lah begitu. Nah, karena yang terganggu adalah pertumbuhan sel otak, maka akan gagal berkembang hanya gara-gara kekurangan gizi secara kronis. Akibatnya, cara mikirnya lemot.com kecerdasannya ya rendah dibandingkan dengan kecerdasan pada usia sebayanya. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi PR kita bersama. Ingat, iya Pak Agung, Mas Agung, stunting itu bukan penyakit loh ya. Ini bisa dikoreksi. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, ndak usah minder punya anak stunting. Bisa dikoreksi selama kita tahu apa itu penyebabnya dan bagaimana pula cara mencegahnya. Insya Allah kalau selama usianya masih di bawah 2 tahun, asupan gisinya bagus, maka pada tahun ketiga pertumbuhannya akan kembali paling tidak normal, dan kecerdasan juga akan pulih. Insya Allah, ini bukan penyakit, Betul. tapi ini adalah hal-hal yang terkait dengan pengasuhan yang masih bisa diperbaiki. nuwun, Pak Teguh, informasi yang sangat luar biasa sekali. Tentu saja kita akan dalami dan untuk menggali lagi, mengeksplorasi tema yang sangat menarik sekali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Saku hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang begitu banyak sekali dari guru-guru kita berkaitan dengan bagaimanakah kita melahirkan generasi yang berkualitas ternyata harus dimulai dari diri kita sendiri yang harus berkualitas. Insya Allah jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh para penanya yang sudah kami seleksi akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Suwarsi. Kami silakan, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwarsih Izin bertanya, Pak Ustadz, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya jika suami tidak memberikan izin untuk istrinya berkabeh? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling tepat adalah Qiyah Khalil untuk menjawab fikih tentang KB. Monggo, oke. Okay makasih ibu kb itu apa bu keluarga besar keluarga beren keluarga berencana harus direncanakan masa nggak boleh direncanakan mungkin yang dimasuk oleh ibu tuh pakai kontrasepsi ya banyak orang yang salah antara kontrasepsi dengan kb kontrasepsi kan macam-macam ya bisa berupa pil bisa ayudi Nah yang kalau memangnya menggunakan dikat apa namanya Pak Agung? Nah, steril apa namanya? Pasektomi, tubektomi, itu masih khilafiah. Kalau supasektomi, tubektominya boleh dibuka lagi, itu boleh. Tapi kalau permanen, itu jadinya haram kalau itu permanen. Tapi kalau itu bisa dibuka tutup, berarti masih boleh. Nah saya ingin menyampaikan hukum KB, dalam arti berencana. Kalau bagi kita sebenarnya untuk membuat keluarga berkualitas wajib berkabeh, berkeluarga, berencana, kemudian bagaimana pak dengan kontrasepsi, kontrasepsi berkenaan dengan mengatur jarak, kelahiran. Tadi kami sudah sampaikan wal-walida, nahaula ini lain ini Liman Aroda Ayu Timar, kalau mau sempurna, justru anaknya kuat, imun, tangguh. Maka disusuin sampai sempurna dua tahun, diajarin lagi ada kolostrum alubak, al ada eksklusif enam bulan itu kan cara-cara kesehatan. Nah biasanya kalau kita nyusuin itu tidak hamil bu, jadi otomatis mengatur jarak kelahiran dengan cara kita nyusuin. Tapi kalau lahiran disusuin sama susu formula atau susu kambing, susu sapi. Maka ibunya langsung jebol lagi, ya. Kadang-kadang ada yang subur diinjak kakinya saja itu udah hamil. Apalagi diinjak jempolnya, gitu ya. Ada orang yang subur. Maka kalau menggunakan kontrasepsi di dalam Islam itu digunakan untuk mengatur jarak kelahiran. Jadi, umpamanya kalau dua tahun itu menyusui. Berarti kan kalau hamil lagi sembilan bulan, berarti kan jaraknya antar adik kakak minimal tiga tahun. Yang ideal katanya Pak Teguh tiga tahun setengah sampai empat tahun jarak antar kelahiran. Nah kalau kita sudah punya anak, beberapa punya anak, kemudian dalam usia tertentu itu masuk pada resiko tinggi. Risti, resiko tinggi di atas umur 40 tahun, ibu-ibu hamil melahirkan itu resiko tinggi. Resiko tinggi untuk ikut ya ikut apa menjadi musibah anaknya lahir mungkin kadang-kadang ibunya wafat apalagi yang sudah 45 tahun maka dengan begini jarak kelahiran ini yang ideal 3 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun maka otomatis sudah membatasi kelahiran karena perempuan itu ada waktunya melahirkan. Kalau udah umur 5 tahun 50 tahun masih hamil itu khawatir. Kalau bapaknya umur 70 tahun masih bisa menghamili Coba buktikan kalau nggak percaya. Banyak kakek-kakek masih punya anak lagi. Ya. Jadi kalau kakek laki-laki itu produktif selamanya. Kalau perempuan ada waktunya. Oleh karena itu kalau pak kok gimana pak? Suami nggak melarang kok melarang KB. Kalau saya nggak bicara hukumnya, mungkin suaminya nggak ngerti. Nanti suruh sering-sering ke BKKBN. Biar dapat penyuluhan. Oleh karena itu, Pak, KB itu keluarga yang harus berencana. Make kontrasepsi mana yang cocok cocok pil boleh, mau pakai ayudi juga boleh. Pakai dengan cara ngitung kalender juga bisa. Ini kita pengalaman kalau pengen tidak pakai, kalau ayudi kan pakai diikat, pil di ditelan, kemudian vasektomi semuanya diikat lagi. Enggak kepengen, pakai kalender aja. Kalau baru head sampai berapa, 10 hari itu masih subur. Ya. Itu. aja janganlah itu, ya tahu caranya ibu-ibu tahu semua lah caranya itu. Bapak-bapaknya tahu. Nah ada beberapa cara dengan yang bagaimana tidak jadi terjadi perbuahan. Tapi niatnya bukan tidak hamil permanen. Hmm. Kalau tidak karena ada penyakit, tidak karena halangan, kita tidak boleh untuk memutus kehamilan. Tapi ngatur jarak dianjurkan dalam Islam. Karena dalam Islam disebut wahamluhu wafisoluhu salatu Hamil dan, dan menyusui itu 30 bulan. Berarti kalau hamil sembilan bulan, berarti nyusuinya dua puluh satu bulan. Kalau hamilnya enam bulan, nyusuinya ada dua puluh empat bulan. Itu keseimbangan antara hamil dengan menyusui. Tapi kalau mau sempurna, hamilnya sembilan bulan, kemudian menyusuinya dua puluh empat bulan. Berarti bukan tiga puluh bulan, tapi salah wa tiga puluh tiga bulan. Akhirnya kita mulai dari hamil sampai melahirkan. Oleh karena itu saya tidak menjawab hukumnya bapaknya. Nanti bapaknya ngamuk sama saya. Dibilang haram itu bapaknya. Wah, ngaji sama siapa tuh pakai holil gitu. Kalau saya ngajak gimana? Ini kan suami istri, beri penjelasan untuk menggunakan kontrasepsi atau tidak menggunakan kontrasepsi, tapi yang penting adalah merencanakan itu perlu. Dan di antara merencanakan adalah mengatur jarak kelahiran. Dan mungkin Pak Teguh bisa menghadirkan secara umum saja tingkat keberhasilan data terbaru pelaksanaan KB agar kita mengetahui pentingnya dalam berKB, Pak Teguh. Ya saat ini rata-rata anak yang dilahirkan ya, rata-rata setiap keluarga itu sudah 2,14. Kalau berapa puluh tahun yang lalu rata-rata itu 6 sampai 7. Nah ini menunjukkan bahwa program KB diterima dengan baik dan itu dukungan-dukungan para yai, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Termasuk penggunaan kontrasepsi itu sudah di atas 55 persen. Nah ini juga kalau ini di Dihara dengan baik, lestari. Insya Allah, mengatur kehamilan akan terjadi, bukan membatasi kelahiran. Mengatur kelahiran itu menjadi penting, sehingga tingkat kesehatan keluarga juga semakin baik, umur harapan hidup setiap manusia juga semakin panjang. Jadi, program KB di negara kita, alhamdulillah, sudah menjadi sebuah gerakan dan kesadaran ibu-ibu. Coba saja, Mas Agung tanya. Yang punya anak tiga, mau nggak nambah menjadi sepuluh? Pasti jawabannya enggak ada yang mau. Itu, itu menunjukkan bahwa program KB diterima dengan baik. Betul, betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Kokom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Ini tentang KB Susuk menurut berita di luaran sana banyak yang mengatakan kalau KB susuk itu kelak meninggalnya akan matinya susah gitu. Itu benar atau tidak. Dan yang kedua adalah bagaimana hukumnya kalau kita meninggal dalam keadaan masih memakai KB susuk. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz Aslam. Ini paling pas menjawabnya tentang susuk menyusuk. <laughs> Silakan, Ustadz. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa, ya. KB susuk, saya kira KB susuk ini juga Bahagian uh, dari kontrasepsi yang seperti biasanya, cuma dia dimasukkan di dalam uh, badan kita, ya. Mungkin uh, disusukkan di antara leher atau mungkin di lengan tangan, ya. Tentu itu melalui... Uh, apa namanya ahlinya gitu ya kalau uh, pandangan Islam saya kira itu tidak jadi masalah ya tidak jadi masalah susuk yang diharamkan itu adalah susuk yang bersifat mantra-mantra dukun-dukun ya itu itu susuk itu ya mau kelihatan cantik ya akhirnya dia punya amalan-amalan syirik ya Kemudian dipasangkan susuk. Nah ini yang biasa sakaratul mautnya susah. Kalau KB susuk mah itu hanya memasukkan bahan-bahan e, obat. Yang bisa e, mempengaruhi sel e, indung telur. Sehingga tidak terbuahi. Nah tentu dengan melalui ahlinya. Orang medis yang berhubungan dengan hal itu. Saya kira itu mubah-mubah saja. Mungkin guru kita yang ahli dalam ilmu fikih. Oke uh, Khalil Nafis bisa menambahkan tentang hal ini. Silakan Kiai. Orang yang suami istri pasti tusuk-tusukan itu ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kaidah besarnya kita ini diperbolehkan tanzimun naslih, menjaga atau memelihara tentang keteraturan keturunan. Tadi idealnya minimal tiga tahun jaraknya antara kakak dan adiknya, karena menyusuin dua tahun lalu hamil kira-kira sembilan -kira bulan ya hampirlah tiga tahun kita jaraknya antara suami antara kakak dan adiknya. Kemudian bagaimana cara mengatur jarak kelahiran ini? Itu ada macam-macam yang tidak boleh adalah kot on naslih eh, memutus keturunan itu yang tidak boleh tapi selama itu hanya untuk mengatur jarak itu malah dianjurkan untuk lebih sehat. Kemudian dengan apa garisnya? Garisnya jangan sampai dengan sesuatu yang najis. Tidak boleh kita menggunakan alat yang itu najis. Umumnya ada unsur pil KB-nya, ada unsur babi-nya itu tidak boleh. Ya, atau ada unsur anjingnya itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh yang membahayakan Selama itu tidak membahayakan, itu boleh kita menggunakan. Nah, kita tanya kepada dokternya, kan kita nggak tahu. Kata dokter tidak bahaya, berarti bo, boleh. Kemudian tidak boleh juga kita menggunakan alat itu yang membahayakan dan juga membuat ya sesuatu yang dimasukkan pada tubuh itu mengubah dari asal kejadiannya. Karena kita la tabdila tidak boleh kita Kecuali karena bahaya dalam keadaan normal, menjadikan pengobatan yang mengubah dari asal kejadiannya, memangnya dari tulang yang kita diubah atau bibir kita yang diubah, tapi memasukkan sesuatu untuk kekuatan dan itu tidak membahayakan, maka hukumnya adalah boleh. Tapi gimana Pak? Mati susah Pak? Tadi disampaikan oleh paling penting tadi, itu, info <laughs> itu disebutkan itu kalau ada jampi-jampi sihirnya, oh, okay. ya. Tapi kan banyak juga masuk kadang kadang Masuk ke dalam diri kita ada duri kan gitu kan sama dengan itu dan ini bagian dari pengobatan dan bagian dari kebaikan maka hukumnya adalah boleh sepanjang atau sependek yang saya ketahui hukumnya adalah boleh silahkan mana yang cocok biasanya ada style style tubuh yang pasti menggunakan apa ada yang cocok pakai pil ada yang pakai ayudi ada yang namanya implant itu ya istilahnya tuh implant pakai susu karena kalau susu itu saya tadi persepsinya susu yang kecantikan itu. Betul, ditempel di pipi guys ah, Ya, di mana masuk sini, susu ya. sini, ini, sini gitu ya. Itu susu itu. Malah ada yang tusuk pakai silikon. ya kan? Itu mengubah asal kejadiannya, hidungnya pesek jadi mancung begini. Bibirnya biasanya lebar jadi kecil. Tapi lama-lama setelah tua lebar lagi gitu ya. Karena apa? Udah nggak kuat nahannya. Itu yang tidak boleh ngerubah-ngerubah itu dari ciptaan Allah nggak boleh itu. La tabdila tapi pengobatan tadi pakai implan yang saya ketahui hukumnya adalah boleh. Sayang sekali waktu kita sangat singkat tapi Alhamdulillah kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru-guru yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh, Kiai Haji Holi Nafis, Ustadz Asmar Lambo yang telah memberikan penyegaran kepada kita betapa jangan sampai tinggalkan generasi kita adalah generasi yang lemah. Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan generasi yang lemah ketika kita sendiri? Ketika kita sendiri adalah sosok yang lemah, maka disinilah pentingnya keluarga berkualitas. Adalah dari pasangan orang tua yang berkualitas. Insya Allah, apa yang kita saksikan ini adalah memperkaya kualitas intelektualitas kita agar kita termasuk menjadi orang tua yang berkualitas, melahirkan anak-anak yang berkualitas. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Saku, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kesempatan untuk bertanya. Pak ini sebetulnya masalah saya dan kemungkinan masalah masyarakat. Saya punya anak yang baru lulus SMA, baru saja tahun ini saya lihat pergaulannya uh, agak sedikit ini. Sudah punya pacar pak. Sudah punya pacar. Saya khawatir pergaulannya dia mendekati Gina. Dengan usia yang masih sekitar 18 tahun. Pertanyaan saya, bolehkah anak saya kawinkan? Dengan hukum positifnya bagaimana? Kalau syariatnya mungkin boleh. Yang kedua, Bagaimana dengan kualitas masa depan anak saya? Saya rasa itu aja cukup, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali. Jadi dengan alasan agar terhindar dari zina begitu. Kita ambil dari Kiai Khalil terlebih dahulu silakan. Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan kita untuk bagaimana menciptakan generasi yang kuat. Tadi disampaikan oleh Pak Teguh harus pada waktunya Manis tato amin kumul ba'ah fal Ba'ah kalau sudah mampu. Mampu secara pemikirannya. Mampu secara biologisnya. Mampu secara ekonominya. Dalam pertimbangan di beberapa negara itu memang beda-beda tentang usia pernikahan. Kita pernah menyebutnya usia 16 tapi terakhir kita nyebut minimal perempuan itu usia 18 itu minimal tapi idealnya di atas usia 21 mengapa tangga, di usia itu pola pemikirannya pertama secara pendidikan 21 sudah S1 dia kalau kuliah udah selesai kuliahnya kalau lagi tengah kuliah dia hamil agak berat konsentrasi antara hamil hubungan, hubungan keluarga dengan melaksanakan kegiatan yang kedua secara ekonomi biasanya masih tertatih-tatih usia segitu yang ketiga, kalau usia di bawah 20 itu secara biologis masih baru sempurna dari pertumbuhannya. Sehingga keadaan labil dari anak itu akan berpengaruh kepada anak yang dilahirkan. Maksud saya ketika yang menikah itu masih labil, maka anak yang dikandung pun juga ikut labil. Dan biasanya dengan pernikahan yang terlalu cepat itu karena belum dewasa, maka sering terjadi perceraian terjadi perceraian dan kalau perceraian biasanya awal dari ketidakbaikan di dalam atau tidak sebut dengan tidak kehancuran barangkali ketidakbaikan di dalam pengasuhan anak maka dalam Islam namanya sad dan menutup segera kemungkinan yang buruk itu maka sebaiknya itu dilaksanakan pada usia ideal illa daruro karena darurat beda lagi Pak bagaimana kalau menurut hukum syariat Pak menurut syariat ya pasti boleh Cuman tidak berarti itu yang baik. Kayak kita melaksanakan sholat, boleh pak sholat pakai celana jingkrang pak? Boleh, tapi baik. Ya enggak baik lah menghadap pada Allah pakai celana jingkrang. Meskipun itu sholatnya sah. Belum utama maksud saya. Nah, kalau hukum positif, ada keterangan tadi, baru dicatatkan di atas umur 18 tahun bagi anak perempuan itu. Sekarang kita kalau ingin bicara kualitas, tidak bicara hanya pada sekedar boleh dan tidak boleh tapi utama atau tidak utama. Oleh karena itu yang kita bicarakan sekarang bukan sekedar, Pak berapa umurnya Pak? Boleh anak baru SMA, nanti pada saat dia menikah kemudian tidak kuliah, dia pasti ada merasa yang kurang dibanding pergaulannya. Apalagi kalau nanti dia pada pendidikan S1 sudah pendidikan dasar bagi semua orang-orang Indonesia nanti. Ketika dia tidak kuliah, dua minder pergaulan saya tidak kuliah dulu. Udah minder itu yang kedua, dia udah gak berpikir bagaimana mengembangkan cara ngasuh anak pun juga belum pinter. Oleh karena itu, sahnya saya sebut sah, tetapi itu tidak ideal, tidak utama, dan tidak seperti tema yang kita inginkan. Adalah generasi yang berkualitas. Kalau generasi berkualitas, maka negara aman dan negara berkualitas. Tapi kalau sudah keluarganya tidak berkualitas, alias jongkok, hmm. ya sulit akan membangun negara lebih baik, karena negara yang maju itu bukan sumber daya alam yang baik. Tapi karena sumber daya manusia yang baik, oleh karena itu yang membangun bumi itu bukan karena bumi yang subur semata, tapi karena manusia yang berkualitas dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Ustadz Aslam, kalau kita perhatikan, memang banyak kasus, bahkan di negeri kita, orang-orang tua yang menikahkan anaknya dikhawatirkan tadi berzina, bahkan mereka dinikahkan, dibikinkan rumah, mereka tetap dikuliahkan. Jadi, artinya... Salah satunya adalah menghindari zina. Bagaimana pendapat Ustadz dengan model seperti ini? Iya. Jadi mengkhawatirkan zina ya. Tadi guru kita mengatakan illat darurah. Ya. Jadi dia sudah masuk kategori mungkin darurat zina. Maka menikahkan itu ya dijadikan sebagai jalan solusi. Lalu bagaimana agar dia menjadi berkualitas tentu harus ada madrasah pendidikan. Ya, harus ada pembinaan. Di mana anak kita harus dibina bagaimana uh, ia bisa mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Karena bahtera rumah tangga ini bukan persoalan gampang. Ya, dalam satu syair dalam kitab al anshir Al-Muwajibatul ya annikahu wasi'un kawasi'ul bahr. Pernikahan itu perkara luas seperti luasnya lautan yang terluas, ya. Artinya begitu luasnya banyak sekali hal yang harus kita urus. Bukan hanya sekedar menikah-menikah begitu saja. Ya, tapi banyak yang harus kita urus. Andaikan pernikahan itu persoalan gampang ya. Bisa diraih kebahagiaannya dengan jabatan ya tidak banyak anggota dewan bercerai. Ya kalau popularitas bisa menyebabkan kebahagiaan dalam rumah tangga ya tidak banyak artis yang bercerai. Tapi persoalan rumah tangga bukan persoalan gampang ya itu perlu diurus dengan berbagai macam ilmu terutama mumpuni dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini ilmunya banyak gitu ya bagaimana oh, mulai dari persoalan ekonominya ya bagaimana apa namanya mengerti perasaan istrinya ya bagaimana dia mampu apa namanya menghidupi ketika dia sudah punya anak itu harus terencana agar tercipta berkualitas seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi tapi kalau memang persoalan itu bisa menjadi daruria darurat maka menikahkan ya kita tinggal bagaimana membantu dengan doa ya kenapa karena Allah juga ya wa ankihul ayama minkum was min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara kalau dia miskin ya kata Allah yughniyahumullahu min Allah akan mencukupi dengan rezeki insyaallah. Jadi pernikahan itu salah satu pintu rezeki. Ya yang penting dijalankan dengan tentu uh, rel atau jalan yang sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Quran Sunnah maupun yang telah diatur sesuai dengan aturan-aturan negara kita tentunya tujuan untuk menciptakan keluarga berkualitas. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih dan pemirsa sebagai penutup dalam segmentasi kali ini dengan tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan menciptakan keluarga yang berkualitas, kita akan dengarkan kembali kesimpulan dari masing-masing guru kita yang diawali dari Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan, Kiai. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar di antara untuk menuju dekat kepada Allah dan takwa pada Allah adalah membina keluarga yang baik. Jadi ibadah kita di antara ibadah yang sepanjang masa kehidupan mulai pernikahan adalah di dalam keluarga itu. Dan membina rumah tangga kita yang baik ber Pengaruh kepada anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan adalah bagian dari maqaddamu wa asyarahum. Bagian satu yang akan kita persembahkan kepada Allah dan nanti akan mengirimkan kebaikan pada kita ketika kita sudah wafat, anak kita berbuat baik, beramal soleh, mendoakan kita akan menjadi suatu kekayaan bagi kita. Oleh karena itu, mulailah perjuangan dari keluarga, karena Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluarganya kita pun sebagai umat Nabi Muhammad menteladani Rasulullah maka jadilah kita adalah bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik kepada keluarga kita bagian daripada menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Aslam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bagi perempuan. Iza nazarta Kalau kita ditatap oleh suami, senyum-senyumlah kita ya wa atau kalau diperintah sama suami ditaatin dan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga hari ini saya pernah baca dalam satu media nasional itu di Indonesia tidak pernah kurang 500 orang bercerai setiap bulannya selama 2022 ya apa penyebabnya? Usut-usut ternyata penyebabnya bukan persoalan ekonomi, penyebabnya bukan persoalan cantik atau gantengnya suami, tapi rata-rata persoalannya adalah persoalan ini. Persoalan HP. Kenapa? Karena saat ini rata-rata istri lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Iya. Yeah sedang pengajian pencet HP, pulang ke rumah pencet HP, masak pencet HP, mau tidur pencet HP, ke pengantin pencet HP, ya. Ya, kebakaran di Jakarta dia tahu, ya tabrakan orang di Sulawesi dia tahu, suaminya mencret-mencret dia tidak tahu. Kenapa? Karena lebih banyak lihat HP daripada lihat suami. Ya, maka dari itu menciptakan keluarga yang berkualitas harus saling memperhatikan suami perhatikan istri, istri perhatikan suami. Suami juga harus perhatikan istrinya, jangan cuma dibandingkan dengan artis. Ah, oh, tuh artis cantik banget di TV dibandingkan dengan istrinya. Saya waktu aktif mengisi salah satu media nasional, ceramah di TV nasional swasta ya. Nah, waktu itu setiap subuh saya datang saya ketemu artis, saya tanya manajemen artis, kenapa itu artis setiap hari semakin cantik? Besoknya lebih cantik lagi, padahal umurnya bertambah kok tambah cantik. Manajemen artis itu bilang, bagaimana tidak tambah cantik Ustadz? Ini bayangkan aja, BH-nya artis itu 5 juta satu. Ya, kalau kita, BH istri kita berapa? Sepuluh ribu tiga. Mana boleh sama. Makanya kalau mau istri cantik, diongkosin. Betul Bu ya? diongkosin ingat itu pak insya Allah kalau ongkosnya banyak perhatiannya banyak insya Allah keluarga harmonis baik terima kasih Ustadz nasihatnya khususnya tadi untuk para suami agar selalu semakin memperhatikan istri masya Allah demikian terima kasih Kiai Khalil dan Ustadz Aslam yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali insya Allah di terakhir nanti kita akan berdoa bersama mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang selalu dalam lindungan Allah dalam membimbing anak-anak kita dengan harapan anak-anak kita akan besar menjadi anak yang berkualitas khususnya untuk di dunia dan di akhirat nanti. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan menyesalkan untuk kesempatan hari ini. Akhirnya saya agungi sulak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimur. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا رزاق يا فعال لما يريد لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار Allahumma inna ka afun karim tuhibbun afana ya Allahumma fa'an nabi ma'alam tanah Allahumma alim nabi ma'ayam fa'an Allah faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azab an-nar Sembilika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh